Okay, assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi dalam kelas AdMath. Okay, tajuk kita tak habis lagi, iaitu tajuk taburan by Nomial. Okay, di sini ada penyelesaian masalah melibatkan taburan binomial. Okay, kita tengok latihan kendiri 5.7. Okay, didapati bahawa 35% daripada murid tingkatan 5 bestari mendapat grade B dalam mata pelajaran latihan tambahan. Jika 6 orang, okay, maklumat penting dia 35%. Boleh convert terus 0.35 mendapat grade B. Okay. Jika 6 orang dipilih secara rawak, so N dia sama dengan 6. Cari kebarangkalian bahawa 4 orang murid mendapat grade B. Maksudnya 0.35 ni adalah yang dapat grade B. So dia adalah B. Yang tak dapat grade B adalah 0.65. Nampak? Macam mana dapat 0.65? Ingat lagi tak? 1 tolak 0.35. Kita dapat 0.65. Okay? So, rumus yang akan kita gunakan. Ingat lagi rumus dia. NCR, P kuasa, R, Q kuasa, 1 tolak, 1 tolak pula, N tolak R. Okay? Okay. So, apa dia N dia? Okay. Dia kata 4 orang murid mendapat grade B. Maksudnya exactly 4 orang. Bila 4 orang tepat, PX sama dengan 4. So, sama dengan N dia apa? 6. 6C4 P 0.35 kuasa 4 0.65 kuasa 2. Nampak? Kuasa 4, 0.65, kuasa 2. Okay, so dengan menggunakan kalkulator, awak akan dapat 0.0951. Okay, faham? Okay, sekarang tengok B. Lebih daripada seorang murid mendapat grade B. P, X lebih daripada seorang murid. Bila lebih daripada seorang murid, bermaksud P, X sama dengan 2, 3, 4, 5, 6. Banyak kan nak buat? Ataupun kita boleh ringkaskan 1 tolak P, X sama dengan 0 dengan X sama dengan 1. Nampak? Okay, so kat sini ringkas sikit nak buat. 1 tolak 6C0, 0.35 kuasa 0, 0.65 kuasa 6. Tolak 6C1, 0.35 kuasa 1, 0.65 kuasa 5. Okay, so kita akan dapat 0. Awak guna kalkulator terus ya. 0.6809. Okay, faham? Okay, next. Soalan seterusnya. Dalam satu kajian, kebarangkalian bahawa sejenis telefon pintar akan rosak selepas 3 tahun digunakan ialah 78%. Yang ni kebarangkalian rosak. So, kebarangkalian rosak. Rosak 0.78. Kita tukar terus. 78% tu kita tukar terus 0.78. Okey. Jika 7 buah telefon pintar dipilih secara rawak, bermaksud yang ni adalah P, N adalah 7. 7 secara rawak dipilih . Okey, rosak tadi adalah P 0.78. So partner P adalah Q. Q tadi berapa? 1 tolak 0.78 kita dapat 0.22. Q ni cikgu ulang balik. 1 tolak 0.78 dapat 0.22. Okay. So, cari. Kita baca. Jika 7 buah telefon pintar ini dipilih secara rawak, cari kebarangkalian bahawa 4 buah telefon pintar akan rosak selepas 3 tahun digunakan. So, bila 4 buah, exactly 4 buah,
PX sama dengan 4. Okey, ulang balik rumus tadi. N CR, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Okey, so N berapa? 7. C, R dia 4. P dia adalah 0.78 kuasa 4. Q dia 0.22 kuasa 3. So, kita akan dapat 0.1379. Nampak? Okey. Sekarang next, soalan B. Cari bilangan telefon pintar yang akan rosak jika sampel itu ialah 200. Okey, sampel 200. Kebarangkalian yang rosak 0.78. Jadi, yes. 0.78. Ni yang rosak eh. Okey, cari jika sampel itu. Sampel yang betul-betul keseluruhan adalah 200. Yang ni kebarangkalian kalau 4 buah rosak kan. Ha, so, jadi 0.1379 darab dengan 200. Kita dapat 27.59. Mana ada telefon 27.59 kan? So, boleh anggap dia sebagai 27 telefon atau 28 telefon. Okey, boleh. Okey, next. Nombor 3. Dalam satu laporan, 54% daripada rakyat Malaysia membeli kereta baru buatan tempatan. So, 54% tukar terus jadi 0.54. Yang ni adalah P. Beli kereta. Okey. Jika 8 orang yang membeli kereta baru dipilih secara rawak, so N dia sama dengan 8. Cari kebarangkalian sekurang-kurangnya 2 orang membeli kereta baru buatan tempatan. P sekurang-kurangnya 2 orang bermaksud mesti lebih daripada 2 orang. Bila lebih daripada 2 orang, dia adalah PX sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, sangat banyak nak buat kan? Jadi, kita boleh buat 1 tolak PX sama dengan 0 tolak PX sama dengan 1. Okay, so dia punya rumus 1 tolak P ni terus guna N yang kita guna tadilah. N, C, R, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Okay, so N berapa tadi? 8, C, 0. 0.54 kuasa 0. Q adalah 0.46. 0.46 kuasa 8 tolak 8C1, 0.54 kuasa 1, 0.46 kuasa 7. So, kita akan dapat jawapan 0.9792. Okay, next. Okay, lebih daripada 6 orang membeli kereta baru. Okay, kita tulis balik. P sama dengan 0.54. Q sama dengan 0.46. Okay, N dia sama dengan 8. So, bila dia kata lebih daripada 6 orang, PX lebih daripada 6. Kebarangkalian X lebih daripada 6 orang. Jadi, kalau lebih daripada 6, X sama dengan 7 tambah kebarangkalian X sama dengan 8. So, NCR. Eh. Ingat balik rumus ni. NCR, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. So, N adalah 8C7, 0.54 kuasa 7, 0.46 kuasa 1. Tambah 8C8, 0.54 kuasa 8, 0.46 kuasa 0. So, kita akan dapat 0.0565. Okay, faham? Yang penting awak tahu macam mana nak tulis rumus ini. Okay? Okay, next. Nombor 4. Didapati bahawa kebarangkalian sebuah kilang elektronik
menghasilkan mesin cetak yang kurang memuaskan ialah 0.05. So, mesin yang menghasilkan mesin cetak kurang memuaskan ialah 0.05. 5 buah mesin dipilih secara rawak. N dia sama dengan 5. Okay. Mesin yang kurang memuaskan 0.05. Okay. Bina jadual kebarangkalian. Okey, ni lain. Bina jadual kebarangkalian bagi bilangan mesin cetak yang kurang memuaskan dan seterusnya lukis graf. Okey, so nak buat jadual. Buatlah jadual. Ni jadualnya. So, awak kena tulis satu-satu. Ni tak perlu buat jadual apa yang pokok tu kan. Okey. X sama dengan R. R dia 5. Bila 5 bermaksud 0. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Okey. P kebarangkalian X sama dengan R. Okey, yang ni baru buat. N C R, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. So, N 5C 0, 0.05 kuasa 0, 0.95 kuasa 5. Ni 5C 1, 0.05 kuasa 1, 0.95 kuasa 2 pula 4. 5C 2, 0.05 kuasa 2, 0.95 kuasa 3. 5C3, 0.05 kuasa 3, 0.95 kuasa 2. 5C4, 0.05 kuasa 4, 0.95 kuasa 1. Okay, last one. 5C1, 0.05 kuasa 1. 5C5. Kuasa 5, 0.95 kuasa 0. So, guna kalkulator kita akan dapat 0.7738, 0.2036, 0.0214, 0.0011, 0.000, ada berapa banyak kosong tu? 4. Okey, 0.0003. Last sekali, 3.1 darab 10 negatif 7. Okey, so macam mana awak nak buat graf? Okey, dengan kertas graf awak tu kan. Ni cikgu tak ada kertas graf. Okey. Kat sini, letak 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, nampak? Okey, sebelah sini, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. Okey. 0. Okey, next. Ni awak guna kertas graf tu lah kan. Okey. So, bila 0, 0.77. Ni dia punya ni. Okey, lebih kurang lah. Awak buat elok sikit lah. Okey. 1, 0.2. Sini. 2, 0.02. Maksudnya, bawah 0.1 kan. 3, 0.0. Bawah lagi dah tak muncul dah. Okey. Ni bawah lagi. Macam ni lah. Macam ni. Okey. So, jangan lupa buat garisan. Terus. Garisan tegak. Garisan tegak. Okey. Dan seterusnya. Okey.
So, dapatlah graf kita. Okey, faham? Okey, sekarang. Daripada graf. Dia kata daripada graf atau jadual, cari kebarangkalian bahawa tepat dua buah mesin kurang memuaskan. Bila tepat dua buah mesin bermaksud ini. Nampak tak? Ha, okey. Jadi, PX sama dengan 2 sama dengan 0.0214. Selesai. Okey. B. Lebih daripada sebuah mesin cetak kurang memuaskan. Bila lebih bermaksud, cikgu tulis kat atas ni. Bila lebih bermaksud P kebarangkalian X lebih daripada 1. Nampak? Bila lebih daripada 1 bermaksud semua ni 2, 3, 4, 5. Nampak? 2, 3, 4, 5. So, okay. Nak mudah, maksudnya kita tolak lah. 1 tolak PX sama dengan 0. Lagi 1 tolak PX sama dengan 1. So, 1 tolak 0.7738 tolak 0.2036. So, kita akan dapat 0.0226. So, selesai. Okay, boleh mudah kan? Okay, next. Nombor 5. Rajah di sebelah menunjukkan graf bagi satu taburan binomial dengan pemboleh ubah rawak diskrit X. Nyatakan semua kesudahan yang mungkin bagi X. So, kesudahan yang mungkin bagi X, dia dah bagi kat sini dah. So, area X 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Okay. B. Cari nilai M dalam graf itu. Awak tahu, awak kena tahu nilai semua kat sini adalah sama dengan 1. Jadi, 2M tambah M tambah 5 per 36 tambah 1 per 9 tambah 1 per 4M tambah 1 per 36 sama dengan 1. Okay, so tambahkan dia lah. Okay, kita tambah. Mari kita tambah. M tambah M. 3M. 3M. So, 3M tambah 1 per 4M. Tambah, okey, 5 per 36 tambah 1 per 9 tambah 1 per 36. So, kita dapat 10 per 36 sama dengan 1. Ha, ni, dah tambah. Okey, so kat sini kita boleh buat 3M tambah 1 per 4M sama dengan 1 tolak 10 per 36. Okey, 3M tambah 1 per 4M ni adalah 3 1 per 4 kan? 3 1 per 4M. So, jadikan pecahan tak wajar. 3 kali 4, 12 tambah 1, 13. 13 per 4M sama dengan 26 per 36. M sama dengan 26 per 36. Bawa ke sini jadi darab 4 per 13. Nampak? Terbalikkan. Okey. Yang ni boleh potong. Mana yang potong? 13 kali 1, 13 kali 2, 4 kali 1, 4 kali 9. So, kita akan dapat 2 per 9. Jadi, M sama dengan 2 per 9. Okey. Untuk C. Okey, untuk C. Cari peratus bagi P kebarangkalian X lebih besar daripada 2. Okey, bila lebih besar daripada 2 bermaksud bermaksud 2, 3, 4, 5. So, nak senang apa tadi? P1 tolak PX sama dengan 0. Tolak PX sama dengan 1.
Okey, so apa keberangkalian dia? 1 tolak X sama dengan 0 adalah 1 per 4 M. So, 1 per 4 M tadi 2 per 9, nampak? Ha, 1 per 4 M. M tadi kita dapat 2 per 9. Okey. Tolak X sama dengan 1. 1 adalah 1 per 9 kan? Tolak 1 per 9. So, dapat 1 tolak 2 kali 1, 2 kali 2. 1 per 18 tolak 1 per 9. So, kita akan dapat 15 per 18 sama dengan 5 per 6. Bila dia minta peratus, daraplah dengan 100 peratus. 5 per 6 darab 100 peratus. Kita akan dapat 83.33 peratus. Okey, nampak? Jelas? Okey, next. Nombor 6. Dalam satu kajian didapati bahawa 17% daripada rakyat Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas mengidap diabetes. So, letak terus. P sama dengan 0.17, iaitu diabetes. Okay. Jika 10 orang dipilih secara rawak, bila ada P, dia ada Q. Q adalah 0.83. Bagus. Ha, ini awak kira. 1 tolak 0.17. Okey, N adalah 10. Okey, so sekarang tengok soalan dia. Cari keberangkalian 5 orang. So, tepat 5 orang. Keberangkalian X sama dengan 5 orang. So, ingat rumus NCR, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. So, 10C5, 0.17 kuasa 5, 0.83 kuasa 5. So, kita akan dapat 0.0141. Okey, boleh? Okey, next. B. Kebarangkalian di antara 2 hingga 6. Bila ada kebarangkalian ada 2 hingga 6, bermaksud PX sama dengan 2 tambah PX sama dengan 3 tambah PX sama dengan 4 tambah PX sama dengan 5 tambah PX sama dengan 6. So, tak ada cara lain. Kena buat 1 per 1. Okay, so kita buat kat sini. Okay. PX sama dengan 2. 10C2, 0.17 kuasa 2, 0.83 kuasa 8. So, dapat tambah 10, ni untuk 10C2 kan? Cikgu buat elok-elok sikit. Okay, first kita buat yang ni. 10C2, 0.17 kuasa 2, 0.83 kuasa 8 tambah 10C3, 0.17 kuasa 3, 0.83 kuasa 7 tambah 10C4, 0.17 kuasa 4, 0.83 kuasa 6 tambah 10C5, 0.17 kuasa 5, 0.83 kuasa 5 tambah 10C6, 0.17 kuasa 6, 0.83 kuasa 4. So, kita akan dapat jawapan 0.5267. Okey? Boleh? Okey, selesai untuk penyelesaian masalah. Okey, kita sambung seterusnya. Okey?
Okey, kita tengok latihan kendiri 5.8 di mana awak kena ingat. Okey, ni cikgu terangkan sikit. X bertabur secara binomial dengan NP. N ni bilangan, P ni kejayaan. Okey. So, daripada nilai ni, kita boleh dapat mean. Yang ni adalah mean. Mean adalah N darab P. Okey. Sisihan PRY adalah NPQ. Nampak? Variance. Sisihan PRY ni variance . Okey. Ni adalah punca kuasa NPQ. Okey, nampak? Okey, ni kita panggil sisihan PRY. Ni kita panggil variance. Okey. Okey, so sekarang kita tengok nombor satu. Satu pemboleh ubah rawak X, rawak diskrit X bertabur secara binomial dengan ini. Dengan min 45 dan sisihan PRY 3. So, okey, min sama dengan NP sama dengan 45. Okey, buat je. Sisihan PRY sama dengan NPQ. Macam ni. Sama dengan 3. Itu sisihan PRY. Okey. So, kat sini, kita bila ada punca kuasa, dia susah sikit. So, kita kuasa 2 kan dia. Kuasa 2. Kita akan dapat kuasa 2 NPQ sama dengan 9. Okey. Nampak? Okey, so sekarang awak tengok ni, NP sama dengan 45. Kat sini ada NP kan? Nampak? NP. Jadi NP sini adalah 45Q sama dengan 9. Faham? Ni buat turun je. Okey, so Q sama dengan 9 per 45. Jadi Q sama dengan 1/5. Kalau Q sama dengan 1/5, P sama dengan 1 tolak 1/5. So dapat 4/5. Nampak? So dah dapat lah. Jadi N pula dah dapat P. Okay, so kita ambil yang ni pula. NP sama dengan 45. Jadi P dia 4/5, 45 sama dengan 45. So 45 darab 5/4. So N sama dengan 56.25. Sebab dia adalah sepatutnya integer. Jadi N mesti sama dengan 56. Okey. Faham? Okey. Kita tengok nombor 2. Satu pemboleh ubah rawak diskrit X bertabur secara binomial dengan NP. Nampak? Cari min dan sisihan PRY. So, min sama dengan yang ni. Sama dengan NP. Jadi, N adalah 120. P adalah 0.4. Daraplah. So, kita dapat 48. Faham? Okey. Sisihan PRY. Sisihan PRY adalah punca kuasa NPQ. So, punca kuasa N dia 120, P dia 0.4. Dah ada P, Q adalah 1 tolak 0.4 dapat 0.6. So, 0.6. So, dapat jawapan 5.367. Okey, selesai. Okey, next. Nombor 3. Terdapat 5,000 orang penduduk di sebuah kampung. Didapati 8 daripada 10 orang penduduk itu memiliki jalur lebar di rumahnya. Okey, so sekarang semua sekali ada 5,000. Jadi
N dia adalah 5,000. 8 per 10. 8 per 10 ni adalah P. 8 per 10 ataupun 4 per 5. Nampak? So, Q dia adalah 1 per 5. Bagus. Okay, jadi cari min. Min. Ni simbol min sama dengan N, P. So, 5,000 darab 4 per 5. So, kita akan dapat 4,000. Nampak? Variance. Variance adalah NPQ. So, 5,000 darab 4 per 5 darab Q dia 1 per 5. So, kita akan dapat 800. Okay. Sisihan piawai adalah macam gitu je kan? So, maksud dia adalah NPQ punca kuasa. So, dapat punca kuasakan dia 20/2. Okey. Boleh? Okey, nombor 4. Okey, dalam satu kajian didapati 3 daripada 5 orang lelaki dewasa gemar menonton perlawanan bola sepak. Bermaksud P dia adalah 3 per 5. Q dia adalah 2 per 5. Nampak? Okey, jika 1,000 orang lelaki dewasa dipilih secara rawak. N dia 1,000. Cari min dan sisihan piawai. Jadi, min sama dengan. Simbol dia macam gitu kan? Sama dengan. N. P. So, ingat min sama dengan MP. Jadi, 1,000 darab 3 per 5. Kita akan dapat 600. Okey. Sisihan piawai. Sisihan piawai. Bentuk dia macam mana? Macam gitu. Sama dengan NPQ punca kuasa. So, N 1,000. N 1,000, P dia 3 per 5, Q dia 2 per 5, punca kuasa. So, kita akan dapat punca 240, so dapat 4/15. Okey, boleh? Boleh? Okey, selesai. Okey, seterusnya, tengok latihan kendiri 5.9. Okey, nombor 1. 7 orang pelajar di sebuah universiti tempatan memohon biasiswa yayasan negeri masing-masing. Kebarangkalian bahawa setiap pelajar yang berjaya. So, terus buat. Berjaya. Maksudnya P sama dengan 1 per 3. Q sama dengan 2 per 3. Nampak? Okay. So, 7 orang. N sama dengan 7. Okay. A. Cari kebarangkalian bahawa semua pelajar mendapat beasiswa. Okay. So, 7. Dia nak kebarangkalian X sama dengan 7. Nampak? So, N. Dia rumus N, C, R, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Nampak? Okay. So, 7 C 7 P. 1 per 3 kuasa 7. Q dia 2 per 3 kuasa 0. Nampak? So, kita akan dapat 1 per 2187. Okey, B. Hanya 2 orang pelajar yang berjaya. PX sama dengan 2. So, 7C2. 1 per 3 kuasa 2. 2 per 3 kuasa 5 sama dengan 4 per 729 ataupun perpuluhan 0.3073. Boleh dalam bentuk perpuluhan juga. Okey. Okey, untuk C. Selebih-lebihnya 2 orang mendapat beasiswa. Bermaksud P
X paling tinggi selebih-lebih 2 orang. Paling tinggi 2 orang. X kurang daripada 2. Bila kurang daripada 2 bermaksud P X sama dengan 0 tambah P X sama dengan 1 tambah P X sama dengan 2. So X sama dengan 0, 7 C 0, 1 per 3 kuasa 0, 2 per 3 kuasa 7 tambah 7 C 1, bagus, 1 per 3 kuasa 1, 2 per 3 kuasa 7, kuasa 7 pula, kuasa 6. Okey, tambah, yang ni kita dah buat atas ni tadi, boleh terus ambil 0.3073, nampak? 7C2 kan tu. Okey, so kita akan dapat 416 per 729 0.5706. Okey, next. Dalam satu permainan, peserta perlu meneka bilangan guli dalam sebuah botol. Kebarangkalian memperoleh tekaan yang tepat ialah P. Okey. Cari nilai P dan bilangan kali tekaan supaya mean dan variance masing-masing ialah, okey, mean adalah 36, variance adalah 144.4. Okey, nampak? Okey, mean, apa rumus mean? Rumus mean adalah mean sama dengan 36 So rumus mean adalah NP. Rumus variance adalah NPQ sama dengan 144.4. Nampak? Okey. Jadi cari nilai P dan bilangan tekaan. So, kita kena kaitkan dua tersebut. So, NP kita dah ada. Ni ada NP. Ni ada NP kat sini. Nampak? So, NPQ sama dengan 14.4. NP ni adalah 36. So, NP ni adalah 36. Q sama dengan 14.4. Jadi Q sama dengan 14.4 per 36. Q dapat 0.4. Bila Q dapat 0.4, kita dapat P. P sama dengan 1 tolak 0.4. P sama dengan 0.6. So dah dapat 0.6. And P sama dengan 36. Nampak? So and tak tahu kita nak cari. P 0.6 sama dengan 36. N sama dengan 36 per 0.6. N sama dengan 60. Okey, nampak? Okey, sekarang kita tengok. Jika peserta membuat 8 kali tekaan, cari kebarangkalian bahawa 4 kali tekaan adalah betul. Okey, so kita refer balik. So, kita, daripada maklumat kita dapat ni, kita dah tahu dah. P dia 0.6. Q dia 0.4. Nampak? So, dia kata jika 8 orang, 8 kali tekaan. So, 8C4 yang tepat. 8C4. 0.6 kuasa 4. 0.4 kuasa 4. Kita akan dapat 0.2322. Okey, ni untuk B. Nampak? Okey, next. Nombor 3. Last one. 80% daripada murid sebuah sekolah meminati pelajaran sains. So, yang minat pelajaran sains, 80%. Jadi, kebarangkalian dia adalah 0.8. Q dia adalah 0.2. Bagus. Okey,
And orang murid dipilih secara rawak. Pasti kita tak tahu. Okay. A. Cari kebarangkalian bahawa semua murid minat mata pelajaran. Jika kebarangkalian semua murid minat mata pelajaran sains ialah 0.1346. Bermaksud dia PX sama dengan N. Kebarangkalian dia 0.1346. Okay. So kita buat. Apa rumus dia? NCN. Dah semua. N orang, N semualah kan? Okay. 0.8 kuasa N. 0.2 kuasa kosong sama dengan 0.1346. So, NCN adalah 1. 0.8 kuasa N. 0.2 kuasa kosong adalah 1. So, bila ada kuasa macam tu, kita jadikan dia log. Okay. Kuasa ni bawa ke depan. Hukum log. So, N log 0.8 sama dengan log 0.1346. N sama dengan log 0.1346 per log 0.8. So, dapat 9. Okay. Okay, next. Berdasarkan jawapan di A, cari kebarangkalian bahawa kurang daripada 3 orang murid minat mata pelajaran sains. So, PX kurang daripada 3 bermaksud PX sama dengan 0 tambah PX sama dengan 1 tambah PX sama dengan 2. Okay, so 9 kan N dia tadi. 9 C 0, 0.8 kuasa 0, 0.2 kuasa 9. Tambah 9 C 1, 0.8 kuasa 1, 0.2 kuasa 8. Tambah 9 C 2, 0.8 kuasa 2, 0.2 kuasa 7. Sama dengan 3.139 darab 10 negatif 4. Kuasa negatif 4. Okay, nak letak point pun tak apa. Boleh. 1, 2, 3, 4. So, 0.0003139. Okay, selesai.